Penonton pendengar dan warganet kembali kita di debat pertama capres cawapres pemilu 2019. Dan kita akan lanjutkan sesi debat dan saling bertanya antar kandidat seperti sebelumnya. Gagasan pertanyaan di segmen ini murni berasal dari para paslon. Tidak ada kisi-kisi. Paslon akan memberikan satu pertanyaan yang kali ini berkaitan dengan tema korupsi dan terorisme kepada paslon lainnya. Jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh paslon penanya untuk kemudian direspon kembali oleh paslon lainnya. Dan kali ini kesempatan pertama akan kami berikan kepada paslon nomor 02 dan waktu bertanya adalah satu menit dimulai saat Bapak berbicara. Baik, kita mengetahui bersama bahwa masalah korupsi dan... Konflik kepentingan ini sangat erat hubungannya. Saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Bapak tentang konflik kepentingan ini? Apakah Bapak bisa meyakini dan menjamin bahwa pejabat-pejabat yang bekerja untuk Bapak benar-benar tidak memiliki kepentingan? pribadi atau kelompok atau bisnis dalam kebijakan-kebijakan yang dia ambil terutama dalam import impor beras, gula dan komoditas-komoditas yang sangat dirasakan merugikan petani-petani kita. Terima kasih. Waktu bertanya masih ada? Cukup. Cukup. Langsung menuju ke paslon 01 menjawab waktunya dua menit dan tolong jawab pertanyaan dari Paslon 02 dimulai saat Bapak berbicara. Pertama akan saya mulai terlebih dahulu dari saya, Pak Prabowo. Saya ini tidak memiliki beban-beban masa lalu, sehingga lebih enak dalam bekerja, enak dalam memberikan perintah-perintah. Tadi Bapak menyampaikan bahwa apakah tidak ada kepentingan-kepentingan pejabat-pejabat yang kami angkat. Ya kalau memang ada dan bapak memiliki bukti-bukti yang kuat, ya jalankan aja mekanisme hukum. Dilaporkan saja ke polisi, laporkan saja ke KPK, laporkan saja ke kejaksaan kalau memang ada buktinya. Tetapi bahwa pemerintah kami ingin semuanya sederhana, ingin semuanya mudah seperti yang telah kita bangun yaitu online single submission sebagai contoh. Dengan online single submission ini yang dulunya kalau orang ingin mencari izin sembilan izin sampai bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Izin sekarang Bapak sebagai pengusaha, Pak Sandi sebagai pengusaha datang ke online single submission. Dicoba Bapak datang, Bapak tunggu dua jam, izin-izin akan keluar dan Bapak bisa langsung memulai usaha. Inilah yang kita lakukan, yaitu memperbaiki sistem, menyederhanakan sistem, sehingga peluang untuk terjadinya korupsi itu betul-betul tidak ada. Ada transparansi di situ, ada keterbukaan di situ, ada manajemen pengawasan yang ketat di situ, ada manajemen controlling yang baik di situ. Kalau memang masih ada sekali lagi, kalau Bapak memiliki bukti-bukti yang kuat, ya silakan saja dilaporkan. Itu jawaban saya. Waktunya masih ada, waktunya habis, dan langsung ditanggapi Paslon 02. Waktunya satu menit. Pak, Pak Jokowi yang saya hormati dengan segala kerendahan hati, yang membingungkan kami adalah bahwa di antara menteri-menteri Bapak itu Berseberangan, ada yang mengatakan produksi apa, apa persediaan beras cukup, tapi ada lagi yang mau import beras. Jadi ini yang membingungkan kami. Jadi kami bertanya kepada Bapak, bagaimana pejabat yang Bapak angkat, termasuk uh, Dirut Bulog, uh, Pak Buas, mengatakan bahwa cukup, kemudian Menteri Pertanian Bapak mengatakan cukup, tapi Menteri Perdagangan Bapak. Mengizinkan import komoditas pangan yang begitu banyak ini yang membingung, membingungkan rakyat dan kami. Ini masalah pemerintahan Bapak sendiri di antara pejabat-pejabat yang Bapak angkat itu karena itu kami tanya kepada Bapak, apakah Bapak benar-benar yakin tentang tidak ada konflik kepentingan? Itu saja Pak. Waktu habis, silakan tanggapi lagi waktunya satu menit. Ya kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu, saya kira dalam dinamika sebuah apa e, di rapat-rapat saya persilahkan kok menteri-menteri itu saling debat ya saya persilahkan saya dengarkan. Ada yang mau tidak import, ada yang mau import, tetapi kalau sudah diputuskan ya memang harus dijalankan bahwa kalau menteri sama semuanya malah enggak, menurut saya malah nggak bagus. Tidak ada saling kontrol, tidak ada saling ngecek, tidak ada saling mengawasi penting sekali sekarang ini tidak usah menteri itu harus sama semuanya berbeda nggak apa-apa debat di rapat saya persilahkan kok nggak ada masalah nanti kalau sudah rampung debatnya baru saya putuskan impor atau tidak baru kita putuskan menurut saya biasa menteri-menteri saya dengan situasi-situasi seperti itu tidak tidak buat saya bukan sesuatu yang tidak baik, malah baik karena ada saling mengkontrol dan masyarakat juga tahu. Waktunya habis, waktunya habis. Dan kita boleh tepuk tangan untuk sesi ini untuk ke 02 maupun 01, silakan. Baik, kita mulai tidak boleh ada yel-yel, kita akan lanjutkan 01 dan 02, kita akan lanjutkan kembali. Kita masuk ke bagian kedua. Temanya masih sama para paslon adalah korupsi dan terorisme. Kini kami berikan kesempatan kepada paslon nomor 01 untuk bertanya, silakan waktunya adalah satu menit dari kata pertama yang diucapkan. Kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Bahkan Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4, meskipun ini saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Tapi menurut ICW, ini menurut ICW, partai yang Bapak pimpin termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu, caleg itu yang tanda tangan adalah ketua umumnya, berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai ini? Waktunya masih ada akan dimanfaatkan? Paslon satu waktunya masih ada akan dimanfaatkan? Cukup, langsung paslon 02 menjawab. Waktunya adalah dua menit. Baik, itu mungkin ICW, tapi saya sendiri belum dapat itu laporan itu. Ya, dan benar-benar itu juga saya kira sangat subjektif. Ya, saya tidak, saya tidak setuju itu. Saya seleksi caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti juga silakan laporkan kepada kami gitu. Kita tahan para pendukung kita dan tahan. Begini, Pak. Begini Pak, begini. Ada juga kadang-kadang ya, tuduhan-tuduhan korupsi yang korupsinya itu ya menerima THR, seluruh DPRD-nya, semuanya lintas partai Pak. Kalau kita sekarang cek di kejaksaan, bo boleh kita bandingkan berapa orang yang sekarang sudah menunggu masuk KPK, ataupun sudah di dalam penjara. Kita bisa cek. Saya kira janganlah kita apa saling menuduh soal partai kita masing-masing ya saya jamin partai gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar akarnya kalau ada anggota gerindra yang korupsi saya yang akan masukin ke penjara sendiri waktunya masih ada akan dimanfaatkan kita tahan paslon 02 waktunya masih ada akan dimanfaatkan atau cukup cukup langsung paslon Pokoknya kita anti korupsi Paslon 01 langsung menanggapi kembali apa yang disampaikan paslon 02 waktunya 1 menit. Sebentar sebelum dimulai, kita tidak akan mulai kalau kita tidak tenang. Ya. Oh, mohon maaf Pak Prabowo, jadi yang saya maksud tadi adalah mantan koruptor atau mantan napi korupsi yang Bapak calonkan sebagai caleg. Itu ada, ICW memberikan data itu jelas sekali. Ada enam yang Bapak calonkan. Dan yang tanda tangan dalam pencalekan itu adalah ketua umumnya dan Sekjen. Artinya bapak tanda tangan. Pak, oh boleh, jawab. Tidak boleh. Sebentar. Apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya, untuk memberikan tanggapan? Sebentar. Sebentar. Kita tahan. Kita boleh tepuk tangan dulu, waktunya. Jadi... Waktunya di-freeze, ditahan dulu, ditahan dulu. Jadi, Pak Jokowi silahkan mohon, lanjut. Mohon maaf Pak Prabowo. Jadi saya tidak saya tidak menuduh uh, partai Bapak korupsi ndak, bukan? Ini mantan koruptor, mantan api korupsi yang sudah. Ya, waktunya nukung. habis Pak Jokowi silahkan langsung menanggapi paslon 02. Waktunya adalah satu Boleh. menit. Jadi mantan korupsi. Saya kira kita pelajari dan begini, ini kan demokrasi pak. Kita umumkan aja ke rakyat, kalau rakyat tidak mau milih ya nggak akan dipilih, kan begitu. Yang yang jelas pak. Kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum atau dan kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih dianggap masih bisa dan rakyat menghendaki dia, karena dia punya kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga nggak seberapa. Mungkin dia kena, mungkin dia, eh begini, kalau curi ayam benar, itu salah. Tapi kalau merugikan rakyat triliunan, itu saya kira yang harus kita habiskan di Indonesia ini. Waktunya masih ada, akan dimanfaatkan, cukup baik. Imam langsung saja. Dan penonton pendengar juga warganet, usai jeda kami akan masuk ke segmen pamungkas. Tetaplah bersama kami di debat pertama pasang, pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2019. Tetaplah bersama kami.